Alkisah pada suatu hari, ada seorang pemuda yang kebelet pipis. Akan tetapi, seperti kehidupan kita, tidak ada yang bisa diprediksi. Seperti ketika kita mau pergi ke kampus, tapi hujan. Mau mengerjakan tugas, tapi mati lampu. Mau makan enak, tapi akhir bulan. Dan yang lebih parahnya lagi, kebelet pipis tapi semua toilet dikunci super sekali. Waduh, celaka ini. Aduh ya, kalau lagi dibutuhin aja nih toilet, langsung nggak bisa dipakai semua. Ah, ya udahlah. Hai, sorry nunggu lama. Tadi nyari toilet dulu sih, nggak nemu-nemu, tutup semua toiletnya. Ya, ya udah kalau emang mau pipis, nanti aja di bioskop. Yaudah, sekarang kita nonton apa? Kita nonton ini, Fifty Shades of Grey. Gue udah beli nih tiketnya. Fifty Shades of Grey? Sayang, aku baru aja nontonin film itu sama temen aku minggu lalu. Terus kan kita nonton film itu, dan kamu tahu, itu film mesum banget tuh. Aku cuma sanggup nonton itu 40 menit. Ya, ya kan aku penasaran aja. Ya, asal kamu gak bocorin filmnya pas kita lagi nonton kan? Bocorin gak ya? Awas ya, gue gak suka ya. Yaudah, ayo kita bayar sekarang. Ya kita jalan aja yuk. Aduh, aku ke toilet dulu ya. Udah kebelet nih. Ya, ternyata filmnya mulai. Aduh, bentar aja. Ya. Yaudah, sana cepet. Bro, tadi filmnya wow ya. Ah, tapi gak sebagus novelnya. Ya, harusnya yang pas adegannya Christian. Anjing nih, dua orang ngobrolin film yang harusnya gue nonton. Soal tempat sama waktu kek kalau mau ngobrolin film. Anjing nih, pipis gak berhenti-berhenti lagi. Anjing nih orang enaknya gue sumpal pakai itu sudah. Ini orang mendingan gue pecahin kepala gue Rino ya. Anjing. Anjing lo semua masuk alat film yang gue nonton. Kok lo berani semua alat film gue yang gue nonton lagi? Kok anjing gue sampe mati? Tai lo semua. Anjing, buat apa gue nonton kalau gue udah tau ininya? Anjing tuh orang, anjing kalau ketemu lagi gue bakal anjingin mereka dua. Anjing. Ayo pulang. Hah? Sayang, kenapa?